بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Selalu saja lisan kita memuji Sang Pencipta Allah. Sebagai seorang Muslim, kita sangat yakin dengan kalimat Tauhid, La ilaha illallah, La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan, pencipta, pemilik, penguasa, semua yang di langit, semua yang di bumi dan semua yang di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita kecuali Allah. Allah adalah zat yang maha kuat, maha adil, maha bijaksana, amat luas rahmatnya bagi orang yang beriman dan juga amat keras siksanya bagi orang yang membangkang dan kufur. Dia telah memudahkan kita agar seluruh kebutuhan kita di muka bumi ini terpenuhi, menikmati apa yang ada dan bersyukur atau berterima kasih. Dan kalimat syukur ini diringkas dari satu atau dalam sebuah kalimat, yaitu Alhamdulillah. Lanjutnya kita panjatkan salawat dan taslim, salam hormat kita kepada manusia yang telah ditunjuk langsung oleh Allah untuk membawa kepada kita hukum halal haramnya. Satu-satunya utusan Allah yang diutus untuk seluruh alam semesta. Dan mengucapkan salam hormat kepadanya sekali akan dibalas oleh Allah dengan 10 kali tambahan rahmat. Maka jadilah orang yang selalu memuji dan memuja Allah, Alhamdulillah, selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Melanjutkan kajian rutin kita sebulan sekali bedah buku Mukhtasar Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Penulis rahimahullah Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, beliau menulis pasal setelah itu, dan ini yang kita sudah sebarkan di flyer, judulnya Ilmu Yang Terpuji dan Ilmu Yang Tercela, macam-macam dan juga hukum-hukumnya. Saya membaca sepintas pasal ini, saya temukan bahasan ini sangat dalam sebenarnya, walaupun mungkin bagi sebagian orang kalau belum terbiasa membaca kitab, mereka menganggap ini bahasannya perlu gak sih gitu. Di sini beliau dalam sekali menjelaskan tentang definisi ilmu itu, kemudian apa yang dimaksud, dimulai dengan apa yang dimaksud bahwa saya menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim. Diangkat riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Mencari ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim. Hadis ini dinyatakan sahih dengan karena banyak sekali dukungannya, diantaranya disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' di nomor 3913 dan juga 3914, dan umumnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad tentunya. Para fukaha berkata yang dimaksud dengan hadis ini adalah ilmu fikih, karena dengannya yang halal dan haram diketahui. Para ahli tafsir dan ahli hadis berkata ia adalah ilmu Al-Quran dan As-Sunnah, karena keduanya adalah kunci semua ilmu. Orang-orang sufi ada juga yang mengatakan bahwasanya ilmu yang dimaksud ini adalah ilmu ikhlas dan penyakit-penyakit hati. Dan masih banyak lagi pendapat-pendapat yang tidak satupun darinya bisa diterima, kata beliau. Subhanallah, selama ini mungkin yang kita fahami, farida wajib bagi setiap muslim adalah ilmu agama saja secara umum. Nata beliau atau ilmu Al-Quran dan Sunnah atau ilmu fikih ataupun ada orang mengatakan ilmu ikhlas. Tapi di sini beliau punya pendapat sendiri. Beliau mengatakan yang sahih adalah ilmu muamalat atau interaksi antara hamba dengan Tuhannya. Jadi maknanya lebih luas. Muamal yang dibebankan kepada hamba terbagi menjadi tiga. Ada i'tikad, bagaimana memunculkan keyakinan tentang keberadaan Allah sehingga muncullah perasaan khawatir kalau kita melanggar dimanapun kita berada karena Allah sedang mengawasi dari atas langit sana. Dan juga muncul semangat yang besar ya, walaupun kita sedang sendirian beribadah kepada Allah karena kita yakin dia juga sedang melihat dan akan membalasnya. Nah, ini yang paling mendasar yang dimaksud dengan ilmu itu, ilmu muamalat yang beliau katakan. Yang kedua adalah melaksanakan apa yang diperintahkan di dalam syariat itu dan juga meninggalkan apa yang dilarang. Kata beliau, bila seorang anak menginjak dewasa, maka kewajiban pertama adalah mempelajari dua kalimat syahadat, memahami maknanya, sekalipun hal itu belum diraih melalui kajian dan pendalilan. Maksudnya adalah harusnya diajarkan
tentang syahadat, siapa itu Allah, siapa itu Nabi Muhammad SAW, dimulai daripada anak-anak kecil. Walaupun dia belum faham dalilnya. Karena Nabi SAW sudah mencukupkan atau menerima pembenaran keimanan dari orang-orang pedalaman yang kasar, maksudnya orang badui, tanpa mereka harus mempelajari dalil. Karena hal itu adalah kewajiban berkaitan dengan waktu. Kemudian wajib atasnya mengkaji dan berdalil. Jadi yang pertama adalah sampaikan saja. Mereka setelah itu akan faham, oh ternyata ini yang dimaksud dengan ilmu agama ini. Lalu mereka dimudahkan atau termudahkan untuk mengamalkan. Nanti setelah itu baru disampaikan dalil-dalil. Dalam arti kata dalil supaya dia hafal dan dia juga bisa mengajarkan kepada orang lain. Beliau rincikan misal, bila waktu sholat telah tiba, maka setiap orang wajib mempelajari tahala dan sholat. Atau tahala itu maksudnya bab kesucian ya. Bagaimana membersihkan diri dari kencing, dari buang air besar, dari keluar angin. Ya. Kemudian maksudnya harus uduk lagi dan membersihkan tempat yang najis kalau kencing dan buang air besar. Kemudian baru uduk, kemudian sholat. Bila dia hidup sampai pada bulan Ramadan, maka dia wajib mempelajari puasa. Bila dia mempunyai harta dan sudah berputar 1 tahun, maka dia harus mempelajari zakat. Bila waktu haji tiba dan dia termasuk mampu, maka dia wajib mempelajari manasik atau tata cara umroh dan haji. Adapun masalah-masalah yang harus ditinggalkan, maka ia sesuai dengan terbaharunya situasi dan kondisi. Karena orang buta tidak wajib mengetahui apa yang haram atasnya dalam melihatnya. Kan kita sedang membahas hadis menuntut ilmu kewajiban bagi setiap muslim. Ini dimaksud kewajiban ini kewajiban apa? Apakah secara umum artinya kalau orang tidak belajar berarti berdosa? Atau ada rincian? Maka beliau rincikan dari makna tadi, kalau ilmu yang dimaksud wajib adalah ilmu muamalah. Bagaimana memunculkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setelah itu muncullah pelaksanaan terhadap perintah dan peninggalan terhadap larangan. Lalu beliau rincikan, dan ilmu-ilmu ini akan menjadi wajib kapan seseorang tiba pada waktu yang dibutuhkan untuk dia mengetahuinya. Misalnya dia sudah syahadat sekarang baru masuk Islam di waktu duha, sebentar lagi akan masuk waktu duhur yang wajib. Nah, menjelang waktu duhur dia wajib mempelajari tentang sholat tersebut, sebagaimana juga bulan Ramadan. Kalau dia baru saja balik sekarang atau baru masuk Islam dan belum merasakan Ramadan, baru akan masuk Ramadan yang wajib buat dia. Maka di sini dia punya kewajiban, tidak bisa dia pilih untuk mempelajari puasa Ramadan. Begitu juga dengan harta. Pada saat orang miskin, dia belum wajib untuk mempelajari bab zakat. Tapi kalau dia orang kaya, menjadi wajib mempelajari bab zakat karena hanya bagi orang kaya saja dan mampu. Itu juga dengan haji. Pada saat berkumpul padanya kemampuan untuk perjalanan dan harta, maka di sini dia wajib untuk mengerjakan haji, berarti wajib juga mempelajari ilmunya. Kalau masalah-masalah yang harus ditinggalkan, maka ini sesuai dengan kondisi dan situasi, dilihat orangnya. Kapan dia jadi wajib, kapan tidak wajib baginya. Misal contoh beliau mengatakan orang buta tidak wajib mengetahui apa yang haram atasnya dalam melihat. Misal orang buta, dia biar tidak tahu hukumnya melihat lawan jenis itu berdosa, itu enggak masalah buat dia, karena memang dia dasarnya tidak bisa melihat. Tidak ada pengaruhnya dia buka matanya atau tidak, dia tidak dapat dosa di situ. Contoh saja, orang bisu tidak wajib mengetahui perkataan atas haramnya, atas perkataan yang haram atasnya, karena dia tidak bisa ngomong, gitu kan. Bila seseorang tinggal di daerah di mana khamar mewabah, minuman keras majalah, dan sutrah mulai dipakai bagi laki-laki, nah sutrah haram bagi laki-laki, maka dia wajib mengetahui keharamannya. Tapi kalau sebaliknya pemahamannya, kalau dia ada di satu wilayah, enggak ada khamr sama sekali. Misal satu desa atau satu kampung itu enggak ada khamr. Dan orang semua tidak ada yang minum khamr. Bahkan orang menganggap aneh kalau ada yang minum khamr. Bagi mereka asing itu. Maka di sini dia belum kena kewajiban mempelajari haramnya khamr. Karena belum ada khamr di situ. Tapi kapan di situ ada khamr mewabah, maka dia harus tahu. Sebagaimana di zaman kita, kalau kita di zaman kita sekarang semuanya harus dipelajari tentunya ya. Karena semua berkumpul, ya riba, ya khamr, ya zina, semua depan mata gitu. Ya. Sampai sebagian ulama di zaman kita mengatakan, kalau seandainya menuntut ilmu itu di masa lalu ada pemisahan seperti ini, misal dia pelajari sesuai dengan apa yang dia butuhkan dan tiba waktu wajib kayak tadi,
Misalnya karena khamar sudah mewabah dia pelajari, ya. Maka di sini di zaman kita sekarang sudah tidak bisa lagi kita mengelak itu karena hampir semuanya sudah ada. Bahkan apa yang menjadi penyebab salah satu dari pelanggaran agama itu bisa menjadi penyebab umat sebelum kita dibinasakan, semua penyebab itu ada di zaman kita sekarang. Kaum Lut Allah hancurkan kenapa? Homoseksual. Bukankah di zaman kita merajalela? Bahkan dibela. Bahkan ada di zaman kita walaupun beda wilayah disahkan pernikahan mereka. Ya itu. Di Asia Tenggara kan ada, gitu kan? Menerapkan masalah. Kita belum bicara jauh ke Eropa sama Amerika sana, sudah ada pengesahan tentang pernikahan itu. Dan ini haram yang menyebabkan umat sebelum kita binasa, gitu kan? Kalau ada pembangkangan terhadap para rasul, ya, di zaman dulu dan membuat mereka cukup untuk hancur, seperti misalnya mereka mau menghancurkan atau membunuh, ya, unta Nabi Saleh, menolak itu. Berapa banyak orang sekarang mengolok-olok Al-Quran dan bahkan sampai membakarnya, menginjaknya dan seterusnya, gitu kan? Saya baru temukan semalam ada informasi dikirim oleh seseorang, ada satu wadah online terbesar di wilayah Amerika itu menjual alas WC, a'azzakumullah, semoga Allah muliakan kita, tempat kloset duduk dan tempat injak itu gambar Ka'bah, Al-Quran, gambar wanita berhijab. Entah apakah mereka jahil, mereka anggap mungkin bagi umat, dia mau pangsa pasarnya umat Islam, ya, tapi tidak berpikir kalau itu tidak boleh untuk WC atau memang sengaja, gitu kan. Tapi ini contoh saja, artinya sampai pada tingkat mukjizat Al-Quran diolok-olok, itu sudah cukup misalnya. Belum lagi Nabi Syuaib di mana kaumnya curang dalam timbangan. Bukankah sekarang semua ada masalah ini? Ya itu sudah cukup satu pelanggaran itu membuat dulu mereka dibinasakan. Di zaman kita ini semuanya ada. Apa yang tersisa gitu. Ya. Berapa banyak negara-negara yang Allah binasakan. Saya kemarin waktu mampir waktu tur dakwah di Eropa, sempat mampir di Roma. Terus ada satu teman kita dari Sulawesi kebetulan yang dampingi saya mahasiswa. Saya belum engah kalau kota Pompei itu di situ. Kata dekat, kalau salah satu jam naik mobil. Kota Pompei ini kota yang sampai sekarang ilmuwan-ilmuwan barat pun bingung gitu. Karena mereka menemukan manusia yang membatu dan kelihatan sekali wajah mereka itu seperti orang yang memang hancur dibinasakan. Yang mulutnya terbuka, yang matanya belalak gitu. Jadi itu ditemukan satu wilayah yang sangat besar gitu. Dan di situ memang terkenal adalah wilayah yang sangat bebas pergaulannya. Ya, adanya homoseksual, adanya lesbian, adanya khamr, adanya perzinahan. Bukankah di tempat kita sekarang semua ini ada? Itu Allah tinggalkan sampai sekarang bekasnya untuk jadi pelajaran. Kita sekarang malah luar biasa. Pelangnya pakai lampu terang, mengajak orang dan legal dan segala macam hal. Jadi ini sebenarnya teman-teman sekalian hal yang kita di zaman sekarang sudah punya kewajiban untuk mempelajari semua itu. Walaupun ini secara substansial beliau sebutkan kapan muncul kewajiban itu. Kata beliau, adapun etikat, masalah munculkan keyakinan, maka ia wajib mengetahuinya menurut bisikan hati nurani bila hatinya disergap kebimbangan dalam perkara makna yang ditunjukkan oleh dua kalimat syahadat, maka dia wajib mempelajari sampai batas yang dengannya dia bisa mengusir keraguan tersebut. Misal contoh, muncul was-was dalam hatinya. Allah ada enggak sih? Benar enggak ini ada hari kiamat? Masalah keyakinan, rukun iman kita yang enam. Masalah malaikat-malaikat, benar enggak sih ada makhluk Allah malaikat nih? Di kuburan itu benar enggak sih ini? Nah, apa yang muncul di benaknya, di dari hati nuraninya keraguan, di situ dia punya kewajiban mempelajarinya. Dia harus tanya masalah itu, tidak boleh dia diam. Maka dia wajib mempelajari sampai batas yang dengannya dia bisa mengusir keraguan tersebut. Maka ini dalilnya cukup jelas, para sahabat ridwanullahi alaihim, kalau ada muncul keraguan dalam masalah keyakinan kepada Allah, mereka langsung bertanya kepada baginda Nabi alaihissalam. Langsung Nabi luruskan pada saat itu. Bila dia hidup di negeri yang bid'ah, mewabah, perbuatan ibadah yang tidak punya rujukan wahyu, maka dia wajib mengetahui kebenaran. Ya, harus dia pelajari. Ya, ini benar gak ini perbuatannya? Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah gak? Ya. Kemudian dia tinggalkan. Bila dia saudagar di sebuah wilayah yang mana riba dipraktikkan, maka dia wajib mempelajarinya dan untuk menghindarinya. Dan seseorang juga hendaklah mempelajari iman kepada kebangkitan, surga, dan neraka. Kata beliau, jelaslah
dari apa yang kami katakan bahwa yang dimaksud dengan menuntut ilmu yang merupakan fardu ain, kewajiban secara individu, itu adalah menuntut apa yang menjadi kewajiban setiap pribadi. Dalam arti kata, hadis ini tidak boleh juga ditarik terlalu global, tapi dikhususkan. Dia akan menjadi wajib pada saat seseorang itu tiba masanya di mana dia harus mempelajarinya. Kayak tadi dia baru masuk Islam, saya kasih contoh bab sholat misalnya, atau dikasih contoh oleh beliau, pas dia baru masuk Islam atau dia baru balik di waktu duha, maka tiba duhur di sini dia punya kewajiban secara pribadi, berdosa kalau dia tidak belajari masalah sholat duhur nanti. Atau masalah sholat. Sebelumnya tidak ada kewajiban bagi dia. Makanya pernah ada sahabat, dia baru masuk Islam, yang pernah saya kasih contoh di pertemuan sebelumnya, namanya Khuairik, pendeta Yahudi. Di perang Uhud dia syahadat. Setelah dia ajak kaumnya masuk Islam, tidak ada yang mau. Lalu dia ikut syahadat, lalu dia ikut jihad. Baru masuk kancah peperangan, dia termasuk dari salah satu dari 70 syuhada Uhud, gitu kan. Waktu Nabi SAW dia jenazahnya, Nabi senyum, Nabi mengatakan, siapa yang ingin melihat penghuni surga yang belum pernah sujud sekalipun, lihat orang ini. Karena dia syahadat di waktu duha, meninggal sebelum duhur, berarti tidak ada kewajibannya pelajari duhur. Bahkan sudah dijamin surga bagi dia pada saat itu. Begitu memahaminya. Lalu beliau jelaskan ada bahasan dari pasal ini, ilmu yang termasuk fardu kifayah. Tadi itu bicara masalah ilmu yang fardu ain, sifatnya secara pribadi wajib dipelajari. Ini mirip juga teman-teman sekalian, kalau kita sedang terjerumus pada satu perbuatan yang kita bimbang, ya, di situ wajib kita mempelajarinya. Misal antum kerja di sebuah lembaga atau antum sedang bergejolak dalam hati untuk mengerjakan satu perbuatan yang antum bimbang, benar gak sih, boleh gak sih, memang antum tidak punya ilmunya. Di saat itu antum wajib mempelajarinya sebelum mengerjakan. Tidak boleh kita mengerjakannya, karena orang yang terjerumus pada hal syubhat, terjerumus pada yang haram. Ya, misal dia tidak tahu hukum zina, kemudian ada kesempatan untuk berzina, tapi ada Allah gerakkan gejolak dalam hatinya untuk dia tahu. Sehingga dia harus tahu, dia belajar ini haram atau tidak. Dan pada saat dia bimbang, sudah cukup ada rasa bimbang pun dia wajib berhenti. Walaupun nanti misal ada satu perbuatan itu ternyata boleh. Misal ada makanan, dia ragu, makanan ini boleh gak sih? Ada keraguan Allah masukkan dalam hatinya, dia tinggalkan. Walaupun nanti setelah dia tanya, dia cross-check, dia sekarang tinggalkan. Dua hari lagi kemudian dia cross-check, ternyata boleh makanan itu, tidak ada kandungan alkoholnya misalnya. Oke, dua hari kemudian dia boleh makan, jadi halal buat dia. Tapi pada saat sebelumnya dia harus tinggalkan. Karena di sini sudah sifat fardu ain, secara pribadi dia harus pelajari itu. Nah, dalam proses mempelajari dia harus tinggalkan. Gitu kan? Seperti itulah. Nah, ada ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Dia wajib, tetapi gugur dari umumnya orang kalau sudah ada yang kerjakan. Contoh begini fardu kifayah. Mengucapkan salam sunnah hukumnya. Menjawab salam hukumnya wajib. Di majelis ilmu kita seperti ini, kalau ada orang datang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selama belum ada yang jawab walaupun satu, setiap orang kita punya kena hukum fardu ain, individual harus jawab. Tapi kalau ada satu orang aja nyeletuk, waalaikumsalam, gitu. Yang lainnya menjadi fardu kifayah. Artinya kita enggak berdosa karena sudah ada yang wakili. Kalau tadi kan yang kita bahas sebelumnya fardu ain, artinya harus dia pelajari, harus dia tahu, ya, harus dia lakukan. Sekarang ini tidak harus dia lakukan kalau sudah ada yang kerjakan. Ini mirip sholat jenazah. Kalau antum berdua sama teman jalan di padang pasir, meninggal teman itu, enggak ada orang lain yang urus kecuali antum, sifatnya fardu ain. Harus antum urus jenazahnya dia. Sepengetahuan antum, gitu kan? Tapi kalau misalnya ya, ada orang banyak dan sudah ada orang yang urus jenazah teman antum, ya sudah. Gugur dari kita. Mirip sholat jenazah. Kalau kita cuma sendiri sama dia terus meninggal, maka kita sholat. Wajib bagi kita. Tapi kalau sudah ada yang sholat, gugur bagi yang lain, gitu kan. Walaupun yang lain boleh melakukannya. Kayak tadi orang salam misalnya, kalau dia mau pahala, tapi dia jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itulah. Nah, beliau mengatakan ilmu yang termasuk fardu kifayah. Ada ilmu wajib, ada ilmu fardu ain, ada ilmu fardu kifayah. Ilmu yang fardu kifayah adalah semua ilmu yang dibutuhkan dalam rangka tegaknya urusan kehidupan. Seperti ilmu pengobatan, kedokteran. Ilmu ini penting.
Kalau tidak ada satupun muslim yang belajar ilmu ini, maka jadi wajib sampai ada yang pelajari. Itu menurut beliau di sini. Ya. Kenapa beliau mengatakan? Karena ilmu ini penting. Karena tubuh memerlukan tetap terjaga dalam kesehatan. Dan itu bagian dari syariat. Demikian juga dengan ilmu hisab atau matematika. Ia diperlukan untuk membagi warisan, wasiat, dan juga sepertinya. Jadi beliau menekankan dua ilmu ini ya. Ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, dan juga ilmu matematika. Karena sangat berhubungan sekali dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Hal yang sangat ditekan dalam syariat adalah kita harus menjaga diri kita. Contoh misal, kita tidak boleh makan makanan yang haram. Di antara haram misalnya contoh bangkai. Bangkai kan kalau secara medis terbukti, nanti medis itu membuktikan kenapa bangkai nggak boleh. Oh ternyata banyak bakterinya. Kenapa khamr nggak boleh? Karena alkohol itu bisa merusak begini dan begitu sistem apa dalam tubuh kita. Seperti itulah ya. Maka dia berarti melengkapkan pemahaman tentang syariat Allah subhanahu wa ta'ala itu. Begitu juga dengan matematika, beliau mengatakan sifatnya fardu kifayah. Kalau tidak ada muslim yang pelajari, semua tidak pelajari, maka ada satu di situ. Karena dia sifatnya fardu ain nanti. Karena ini sangat berhubungan dengan menghitung warisan, wasiatnya orang gitu kan. Kata beliau, seandainya sebuah negeri tidak memiliki orang-orang yang menguasai ilmu-ilmu ini, maka mereka berdosa. Kalau muslim semua tidak ada. Dan bila satu orang sudah menunaikannya, maka ia sudah cukup mewakili. Dan kewajiban tersebut gugur atas yang lain. Jangan merasa kaget, kata beliau, dengan ucapan kami bahwa ilmu pengobatan dan hisab termasuk fardu kifayah. Karena dasar-dasar keterampilan hidup juga termasuk fardu kifayah. Seperti pertanian, pembuatan kain, bahkan bekam. Karena seandainya sebuah negeri tidak memiliki tukang bekam, niscaya tidak sedikit dari mereka yang sakit. Karena Allah lah yang telah menurunkan dan menciptakan penyakit. Dia juga yang menurunkan obatnya dan mengajak untuk menggunakannya. Sementara bekam dijadikan sebagai sarana pengobatan atau kesembuhan yang sangat mutlak. Makanya baginda Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, tiga pengobatan ya, yang tidak akan ada keraguan di dalamnya. Ya untuk sembuh, konsumsi madu, sayapannya, bekam, gitu kan, dan kai. Kalau saya benar-benar bekam itu, kalau teman-teman sudah pernah bekam, alhamdulillah. Kalau belum lakukan itu, terutama di tanggal 17, 19, 21 dari bulan-bulan Hijriah. Kemudian kai, tapi kai, kata Nabi SAW mengatakan, cuman saya melarang umatku menggunakan kai. Riwayat lain, jadikan kai sebagai pengobatan terakhir. Apa itu kai? Besi dipanasin, ditempelin di tempat sakit. Ini pengobatan terakhir sekali. Yang didahulukan di sini adalah konsumsi madu dan juga bekam itu sendiri. Kata beliau, adapun mendalami detil-detil ilmu pengobatan dan ilmu hisab, maka ia termasuk perkara lebih yang tidak diperlukan. Maksudnya perkara lebih yang tidak diperlukan. Yang penting sudah ada yang mendalaminya, gitu kan. Di situ ada footnote bagi yang pegang bukunya, ada footnote nomor 24 di bawah kecil tulisan 24. Dikatakan mempelajari ilmu pengobatan secara mendalam dan ilmu-ilmu umum lainnya termasuk fardu kifayah. Di mana kaum muslimin wajib menguasainya dengan baik agar mereka bisa memetik buahnya yang baik dan memberikan manfaat dan kebaikan bagi mereka sendiri. Kekuatan kaum muslimin tidak terwujud dan eksistensi mereka tidak tegak kecuali dengan Islam dari sisi akidah, fikih dan jihad. Sementara ilmu tersebut sarana hidup dan sesuatu di mana yang wajib tidak bisa diwujudkan kecuali dengannya, maka ia wajib. Jadi saya kasih contoh misal, kenapa kita sekarang umat Islam tidak beda sama generasi awal. Saya kasih contoh misalnya Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i itu dinukil tentang beliau, saking cintanya sama ilmu dan beliau fahamnya masalah ini, poin ini. Maka para ulama di zamannya mengatakan kalau kami duduk dengan Syafi'i dan berbicara masalah fikih, kami akan temukan dia adalah pakar dalam fikih. Kalau kami duduk bicara masalah akidah, kami temukan dia pakar dalam akidah. Bicara masalah apapun ilmu agama, semua cabangnya dia adalah pakarnya. Dan kami temukan juga kalau kami bicara tentang pengobatan dengan Syafi'i, seakan-akan dia seorang dokter. Semua dikuasai. Kalau kami berbicara tentang masalah ilmu hisab, kami temukan dia seperti seorang pakar matematika. Dan ini juga pemicu teman-teman kenapa fase Islam ya pada saat mereka berkuasa di Spanyol
itu sampai pada tingkat Eropa pada saat itu, ya, dikatakan oleh sebagian ilmuwan barat, itu saya nukil di tesis S2 saya dulu, saya lupa namanya siapa orang-orang itu, tapi ada beberapa orang yang saya angkat namanya, nama-nama orang non-muslim, mereka mengatakan andai saja Islam tidak masuk ke Spanyol di pertengahan abad Masehi, maka pastikan Eropa tidak akan semaju sekarang. Karena yang mengajarkan orang Eropa matematika, ilmu kedokteran, itu muslimin justru. Dan tidak bisa dipungkiri sekarang kalau semua ilmu teknologi sekarang berkembang, justru bermula daripada berkembangnya ilmu umum ini di wilayah kaum muslimin di Spanyol. Terkenal Cordova ya, dan yang lain-lainnya itu kota-kota besar di sana. Dan saya pernah datangi wilayah itu pada saat kami umroh plus Spanyol dulu, melihat beberapa wilayah itu, dan kami lihat betul-betul luar biasa peninggalan umat Islam dari sisi bangunannya, dari sisi kenangan mereka itu menceritakan bagaimana umat Islam dulu itu mengembangkan ilmu kedokteran, ya segala macam itu banyak sekali. Dan banyak nama-nama muslim yang terkenal, ya seperti yang sampai sekarang terkenal dalam ilmu hisab, Abdul Jabbar, ya, diringkas namanya dengan ilmu Al-Jabar, padahal dari nama dia gitu kan. Ada juga yang tidak dinukil namanya, tapi buku-bukunya, manuskripnya masih ada banyak di Eropa. Seperti Al-Haythami yang menemukan pisau bedah pertama dan menjadi dokter yang terkenal di wilayah Eropa pada saat itu. Sampai banyak sekali orang-orang yang datang dari wilayah Eropa untuk belajar di Spanyol dari kaum muslimin dalam ilmu kesehatan. Gitu kan? Karena mereka masih sangat sederhana hidupnya pada saat itu. Umumnya masyarakat Eropa waktu itu banyak pengembala-pengembala saja. Seperti kalau orang Arab Badui di padang pasir. Dan kita tahu bagaimana Islam pun datang mengubah masyarakat Arab yang tadinya tidak dikenal oleh dunia. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, tidak ada yang kenal kalau bukan karena Islam. Mereka masyarakat penduduk Mekah, kota yang sangat terpencil waktu itu tidak ada yang kenal. Kecuali sebagian kecil orang. Tapi Islam datang mengangkat dan memuliakan mereka. Membuat seluruh individunya itu bergerak dan ingin mempelajari agama itu. Saya baca paragraf ini baru kita break untuk sholat dulu. Kata beliau, sebagian ilmu termasuk dalam kategori mubah, seperti ilmu tentang syair yang tidak mengandung keburukan dan ilmu sejarah peristiwa. Jadi kayak misalnya antum baca koran, dengar tentang kejadian, itu mubah. Jadi antum tidak pelajari pun tidak ada masalah. Gitu kan. Kalau saya pribadi memang saya sering ingatkan itu. Karena saya lihat umat Islam sekarang lagi butuh belajar agama, masih sangat dangkal pemahaman-pemahaman kita, masih banyak yang salah. Maka enggak usah sibuk dengan alam-alam ini, apalagi kalau antum bukan ahli di bidang itu. Kayak kasus politik, sibuk semuanya politik. Di warung kopi bicara politik, di meja makan bicara politik, suami istri ribut gara-gara politik. Dan bukan ahlinya, bukan ahli. Sampai ada yang cerai, ada yang begini, ada yang begitu. Ibu-ibu lagi goreng tempe bicara politik, hangus tempenya nanti. Sebagian ilmu yang tercela adalah ilmu sihir, raja-raja dan juga ilmu yang mengaburkan kebenaran. Nanti kita akan paparkan insya Allah setelah ba'diyah atau setelah sholat isya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Masih melanjutkan sub bahasan kita tentang ilmu yang termasuk fardu kifayah. Dan beliau di sini menitibratkan bahwasanya fardu kifayah itu bahkan ilmu pertanian pun masuk di dalamnya. Selain tadi-tadi ilmu kedokteran dan juga ilmu hisab. Kalau tidak ada muslim yang mempelajarinya, termasuk juga bahkan pabrik-pabrik pembuatan kain dan pengobatan bekam, maka sifatnya mereka harus mempelajarinya. Dan kalau ada sebagian yang sudah mempelajari, berarti gugur dari yang lainnya. Kemudian beliau juga menyebutkan tentang ilmu yang mubah, seperti mempelajari syair-syair. Ya, walaupun digunakan untuk memuji ilmu. Dan juga syaratnya tidak boleh mengandung keburukan. Begitu juga dengan ilmu peristiwa. Nah, kejadian-kejadian, apalagi tidak ada hubungannya sama sekali. Ya. Ada orang, maksudnya tidak ada hubungannya dengan masalah dalil yang benar. Ya, di zaman sekarang banyak sekali orang mencari-cari tahu masalah peristiwa dan ternyata menjauhkan dia justru dari agama.
Apalagi kalau dia sengaja tarik-tarik kejadian itu pada masalah agama, kayak tanda-tanda hari kiamat lagi heboh sekarang gitu kan. Selalu dihubungkan kiamat ini akan terjadi pada tahun sekian, pada akan begini, pada akan begitu. Nah ini semuanya bukan hal yang baru. Sudah pernah ada orang menyampaikan dulu dan ternyata keliru gitu. Yang kita tahu dengan ilmu yang benar, kiamat punya tanda-tanda. Dan tanda-tanda itu harus terlihat semuanya, barulah terjadi kiamat. Tanda-tanda kiamat kecil saja, masih banyak yang belum terjadi. Apalagi kalau kita bicara tanda-tanda kiamat besar, barulah terjadi tiupan sangkakala gitu. Kemudian juga beliau menyebutkan tentang ilmu-ilmu yang tercelah, yang haram untuk dipelajari. Induknya adalah ilmu sihir. Dan semua yang berhubungan dengan ilmu yang bisa mengaburkan kebenaran. Ya, kalau kita bicara sihir ini berarti ilmu yang berhubungan dengan syaitan. Ya. Saya pernah jelaskan di muka bumi ini cuma ada dua jalan, tidak ada jalan yang ketiga. Satu benar, satu salah. Jalan yang benar adalah jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juru bicaranya Allah adalah para nabi-nabi dan rasul. Penyambung lidahnya nabi dan rasul adalah para ulama dan da'i. Kita kalau bertemu dengan mereka atau hadir di majelis mereka, kita akan dipandu ke jalan Allah. Tentu kalau para ulama dan da'i dipandu ke jalannya nabi, dan jalan nabi dipandu ke jalan Allah, dan ujungnya surga. Dan ini yang benar. Yang kedua jalannya syaitan, dan ini sesat, dipimpin oleh iblis. Juru bicara mereka adalah dukun, peramal, penyamun, penyihir, dan ahli maksiat. Kapan kita hadir di majelis-majelis mereka, berkumpul dengan mereka, maka kita akan dipandu ke jalan iblis dan ujungnya adalah neraka. Maka ini hukum yang haram untuk dipelajari, walaupun cuma coba-coba. Dan semua yang berhubungan dengan sihir ini apapun sifatnya, masuk dalamnya ramalan, terkaan. Ini sekarang kalau muncul sedikit info tentang bintang, ramalan bintang, tentang meramal tanggal lahir, melamar, menilai tangan, ya, garis-garis tangan dan segala macam hal ini semuanya harusnya dihindari tentunya. Lalu beliau berkata, adapun ilmu syar'i, maka semuanya terpuji. Beda dengan ilmu-ilmu tadi, sihir dan sejenisnya. Dan ia terbagi menjadi usul dan furu'. Khusus ilmu agama, terbagi menjadi usul dan furu', juga pengantar dan penyempurna. Jadi empat hal ini kita akan coba rincikan. Usul adalah asas kitabullah, mempelajari Al-Quran, semua berhubungan Al-Quran dari bacaannya, ya, kemudian makna-maknanya, hukum-hukumnya, dihafal dan diamalkan. Sunnah Rasulullah SAW, kita pelajari semuanya berhubungan dengan ajaran baginda Nabi SAW, apakah itu yang sifatnya wajib ataupun sunnah itu sendiri. Ya, karena istilah sunnah, kalau yang induk adalah semua perkataan dan perbuatan juga persetujuan Nabi SAW, dikenal dengan sunnah. Kalau ini secara induk ya. Tapi ada istilah fikih secara substansial sunnah juga. Tapi ini bukan yang dimaksud dengan makna sunnah tadi global itu. Makanya mereka berikan definisi selain wajib, yang wajib itu kalau dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Kalau sunnah yang secara substansial adalah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Contoh kalau yang wajib sholat wajib 5 waktu, kalau yang sunnah sholat sunnah. Tapi yang wajib sama yang sunnah dalam istilah fikih masuk dalam globalnya sunnah Nabi SAW. Nah. Maka di sini dikatakan usul, asas agama itu adalah mempelajari kitabullah, lalu mempelajari sunnah Rasulullah SAW. Karena saya tangkap ada orang di pengajian masih bertanya itu. Ya. Kenapa ada sunnah Rasul wajib? Padahal yang dimaksud dengan sunnah Rasul adalah wajib sunnah, semua masuk dalam sunnah Rasul. Bahkan yang haram yang kita pelajari dari penyampaian Nabi SAW adalah bagian daripada sunnah. Karena perkataan Nabi itu. Nabi bilang jangan makan babi, jangan minum khamr. Itu juga bagian daripada sunnah global gitu kan. Jadi makna sunnah yang substansial itu bukan yang dimaksud dengan makna induknya sunnah. Jadi kalau kita bilang berpegang pada Al-Quran dan sunnah, berarti semua perkataan, perbuatan dan juga persetujuan Nabi SAW masuk dalam situ. Ya. Ijma' umat atau kesepakatan umat dan juga athar para sahabat. Makna athar adalah riwayat-riwayat tentang perbuatan para sahabat.
Ya, asar itu lebih global ya. Kalau hadis ya, itu perkataan Nabi alaihissalam. Kalau asar bisa sahabat, bisa juga tabi'in, dari sikap-sikap dan perkataan-perkataan mereka yang bukan termasuk bagian dari perkataan Nabi SAW diistilahkan dengan athar. Nah, ini semua termasuk bagian usul agama. Maksudnya adalah kita harus berlandaskan Al-Quran, sunnah, kemudian kesepakatan para ulama atau ijma' ulama, dan juga athar para sahabat. Sementara furu', cabang daripada ilmu agama itu adalah yang difahami dari usul di atas dalam bentuk makna oleh akal fikiran, di mana pemahaman ini bisa diambil dari teks atau konteks kalimat, sebagaimana difahami dari sabda Nabi SAW. Misalnya, kata beliau, la yaqdil qadi wa huwa ghadban. Seorang hakim tidak boleh memutuskan hukum atau memvonis dalam keadaan marah. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 7158, Imam Muslim 1717 dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, bahwa hakim juga tidak memutuskan hukum atau vonis dalam keadaan lapar, gitu kan. Yang dimaksud dengan hadis ini bisa diambil furu', ya. Sebenarnya usulnya adalah memutuskan hukum itu, ya. Sementara kondisi marahnya adalah cabangnya. Kondisi marahnya adalah cabangnya. Ilmu-ilmu pengantar, kan tadi dibilang agama, ilmu syar'i ini semuanya terpuji dan terbagi. Jadi ada empat komponennya. Usul, asas, furu', cabang, ada pengantar, dan juga ada penyempurna. Kalau dimaksud dengan ilmu-ilmu pengantar adalah bagian yang merupakan sarana seperti ilmu nahwu dan bahasa. Ilmu nahwu ini kayak ilmu grammar kalau dalam bahasa Inggrisnya ya, dalam bahasa, mempelajari bahasa. Jadi kayak ilmu bahasanya. Ya. Ada kalau pernah belajar ya, ada fi'il mudhari, ada fi'il amr, ada kata kerja, ya, kata benda, gitu-gitu ya, sifat dan seterusnya. Keduanya adalah ilmu alat bagi kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Jadi termasuk bagian yang harusnya kita pelajari dalam agama adalah belajar bahasa Arab. Karena bahasa Arab ini adalah ilmu yang mengantarkan kita lebih memahami Al-Quran dan sunnah. Ya, walaupun di zaman sekarang alhamdulillah sudah banyak terjemahan, kayak buku kita ini terjemahkan gitu kan. Tapi kalau kita faham, ya, maka bahasa Arab ini akan lebih mudah kita mengaplikasikan. Contoh misal, antum lagi sholat. Kayak tadi, kita sholat maghrib isya misalnya. Imam baca ayat. Kalau yang tidak ngerti bahasa Arab, tidak faham apa yang sedang dibaca. Bisa saja dia merasa khusyuk, dia senang dengar suara atau bacaan, tapi dia tidak faham apa yang dibahas. Tadi dibahas misalnya sholat isya tentang hukum para ummahatil mu'minin, istri-istri Nabi SAW, turun hukum pada mereka. Gitu. Yang hukum-hukum ini juga ditarik kepada setiap muslimah. Kalau kita faham, kita terbawa dengan cerita itu, penyampaian, ya, wahyu itu. Bahwasanya mereka disuruh tinggal dalam rumah mereka, mereka disuruh baca Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an, mereka disuruh mempelajari hikmah dari Nabi SAW, gitu kan. Maka itu semua yang perlu dipelajari dari ilmu bahasa itu sendiri. Sedangkan yang keempat, ilmu-ilmu penyempurna adalah seperti ilmu qiraat. Makna qiraat ini dalam ilmu Al-Qur'an itu ada beragam macam bacaan. Yang wajib bagi antum adalah mempelajari bacaan Quran yang benar, gitu kan? Itu wajib. Tapi mempelajari penyempurnanya, ya, misalnya qiraatnya, ada 7 macam qiraat, ada juga beberapa qiraat yang lain. Seperti misalnya, pernah dengar enggak ada Al-Quran dibaca wadduha, dibaca wadduhe, ya. Kalau kita ketik, antum ketik di YouTube, ragam bacaan imam dengan qiraat, banyak muncul itu. Kalau kita dengar, maka seperti tidak seperti ayat yang biasa kita dengar, sedikit berubah beberapa harakatnya. Maka itu namanya ilmu-ilmu qiraat. Biasanya ini dipelajari khusus orang-orang yang sudah mendalami Al-Quran. Kalau kami dulu masih kuliah di Madinah, yang pelajari ini hanya anak-anak atau teman-teman mahasiswa yang masuk di Fakultas Quran dan hafal 30 juz Al-Quran. Karena bagi mereka itu ilmu sangat di perlukan, gitu kan. Dan juga masalah makhraj huruf atau mempelajari tentang tepat keluarnya huruf-huruf hijaiyah itu sehingga bacaan Qur'annya benar. Seperti ilmu juga tentang biografi rawi-rawi hadis, ya. Di sini mempelajari tentang biografi mereka, juga adalah atau kelurusan pribadinya dan keadaan mereka,
ini adalah ilmu penyempurna, gitu kan. Semua itu termasuk ilmu syar'i dan semuanya terpuji. Artinya sangat dianjurkan untuk dipelajari gitu. Kemudian beliau mengatakan ada pasal juga di sini, lanjutan dari bahasan itu juga. Adapun ilmu muamalat hamba kepada Tuhannya adalah ilmu tentang keadaan-keadaan hati, seperti rasa takut, harapan, ya, ridho, maksudnya takut kepada azabnya Allah, harapan, berharap agar Allah berikan rahmatnya, ridho, terima atas ujian Allah, jujur, selalu berkata jujur karena Allah SWT perintahkan, ikhlas, dan lainnya. Dengan ilmu inilah para ulama terangkat derajatnya, dengan mewujudkannya nama-nama mereka masyhur seperti Imam Sufyan Tsauri, Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Martabat orang-orang yang diberi julukan fuqaha dan ulama turun dari kedudukan-kedudukan tinggi tersebut adalah karena menyibukkan diri dengan bagian luar ilmu tanpa mengajak jiwa mereka untuk masuk ke dalam hakikatnya dan mengamalkan intisarinya. Artinya beliau ingin titik beratkan di pasal itu, pasal ini begini. Banyak orang belajar misalnya masalah fikih. Apa itu bab tolak, bab nikah, bab li'an, ya, bab zihar. Ini dalam bahasa bab nikah ada ini. Zihar itu kayak orang bilang kepada istrinya, kau seperti ibuku. Ini kan tidak boleh. Jadi kalau orang sudah lama berumah tangga, biasa muncul kejenuhan. Walaupun istrinya sudah tua, dia enggak boleh bilang, kau seperti ibuku. Dia sebenarnya pakai bahasa kiasan, seakan-akan dia tidak mau lagi gauli istrinya. Ini enggak boleh, termasuk bagian dari dosa besar. Ya. Begitu juga dengan li'an. Li'an itu saling melaknat. Kalau orang menuduh orang lain berbuat zina, supaya orang yang tertuduh itu bisa dihukum, yang menuduh harus bawa 4 saksi. Tapi kalau suami istri, enggak butuh bawa 4 saksi. Cukup mereka saling bersumpah, namanya li'an. Misal suami nuduh istrinya berzina, maka dia bersumpah 4 kali, 5 kali sebenarnya. Tapi 4 kali yang dia sumpah pertama itu, dia bilang demi Allah memang istri ini selingkuh. Dia bilang lagi 2 kali, demi Allah istri ini selingkuh. Sampai 4 kali, yang kelima baru dia bilang, Allah akan murka padanya, atau dia kena laknatnya Allah, kalau dia bohong. Lalu yang tertuduh supaya selamat, dia harus bersumpah juga. Misalnya istri yang mengatakan, demi Allah suami ini bohong. Dia sumpah 4 kali, yang kelima, dia kena murkanya Allah kalau suaminya benar. Namanya hukum li'an. Nah banyak orang, menurut di sini penulis, sibuk dengan ilmu-ilmu seperti ini. Tapi dia lupa hubungkan itu dengan ilmu-ilmu yang dibahasakan tadi di sini ya. Ilmu-ilmu hati seperti misalnya ikhlas, jujur, ridho. Sehingga mereka menganggap begitu sudah faham hukum bab zihar atau bab li'an, oh sudah alim. Enggak, keliru di sini. Bahkan menurut beliau tidak dianggap alim itu. Seperti sekarang banyak orang begitu ya. Kita kalau masuk di fakultas-fakultas syariah, banyak orang faham. Kalau ditanya tentang masalah bab ini, tahu. Tapi dalam aplikasi keharian tidak ada seperti itu. Saya pernah temukan di pasca sarjana, di kota Makassar ini, ya satu kelas sama saya waktu S2 enggak bisa ngaji. Enggak bisa baca Al-Quran. Tapi SAG julukannya, Sarjana Agama. Dan akan tamat MAG, Master Agama. Saya sampai sempat ingatkan. Saya bilang ini enggak mungkin, Al-Quran saja masih ada yang salah, bagaimana ini modelnya itu. Tapi tentu tidak semuanya, cuma ada. Saya tahu kan ada kan. Jadi itu unik gitu kan. Saya sempat berpikir waktu itu, ini di angkatan saya satu kelas mungkin 20-30 orang. Entah di angkatan lain bagaimana nih. Belum lagi yang terkontaminasi pemikirannya dengan masalah filsafat-filsafat gitu kan. Menolak ini, menolak itu. Sampai pemikiran-pemikiran masalah Al-Quran harusnya direvisi. Ya. Karena dianggap tidak sesuai dengan waktu, tidak sesuai dengan zaman sekarang. Atau dia meragukan Al-Quran, mengatakan Al-Quran tidak bicara masalah teknologi. Ini karena kedangkalan pemahaman, tidak faham. Dia enggak belajar, dia belum tahu. Kalau Al-Quran adalah sumber ilmu segalanya. Ilmu apa yang tidak ada dalam Al-Quran, semuanya ada. Bahkan umat Islam berkembang dulu ilmu pengetahuan umumnya. Itu justru karena belajar Al-Quran. Karena Allah, satu ayat saja yang Allah mengatakan, lihatlah kepada penciptaan langit. Bagaimana kami jadikan tambah tiang, sudah cukup mewakili semua ilmu alam. Itu juga Allah SWT mengatakan, berjalanlah di muka bumi, lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang telah durhaka kepada Allah sebelumnya. Ambil pelajaran, itu sudah cukup untuk mereka pelajari. Allah sebutkan banyak tentang hewan-hewan dalam Al-Quran, tentang tumbuh-tumbuhan. Ya.
menjelaskan tentang keadaan umat-umat sebelum kita, apa yang akan terjadi, akan datang, semuanya lengkap gitu. Maka ini tentu harus difahami teman-teman sekalian. Beliau mengatakan, orang ulama-ulama yang menggabungkan antara ilmu agamanya, ya, ini yang dia fahami secara hukum-hukum fikih dengan ilmu hatinya, maka itu akan terangkat derajatnya. Itu terjadi pada empat imam. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan beliau menyebutkan juga Imam Tsauri. Tapi ada juga kata beliau, martabat orang-orang yang diberikan julukan fukaha dan ulama turun dari kedudukan-kedudukan tinggi tersebut adalah karena menyibukkan diri dengan bagian luar ilmu tanpa mengajak mereka untuk masuk ke dalam hakikatnya dan mengamalkan intisarinya. Anda bisa lihat seorang faqih membahas masalah zihar dan li'an. Zihar tadi saya bilang, kalau suami bilang sama istrinya, kau seperti ibuku, kan gitu. Itu tidak boleh, itu dosa besar. Ini sudah kita bahas juga di YouTube, ada kajian Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, hukum tentang zihar ini, dosa besar. Li'an juga saya bilang tadi, saling melaknat karena menuduh pasangannya selingkuh. Begitu juga dengan masalah perlombaan dan memanah, lalu menghadirkan cabang-cabang yang memakan waktu panjang. Jadi ada beberapa bahasan yang secara substansial nggak perlu panjang-panjang dibahas. Misalnya memanah, ya sudah dalilnya ini, udah tinggal praktekin. Nggak perlu habis bertahun-tahun bahas masalah bab memanah misalnya gitu kan. Kata beliau, padahal tidak satupun masalah yang dibahasnya dibutuhkan. Di saat yang sama dia sama sekali tidak menyinggung masalah ikhlas. Tidak memperingatkan perkara riya. Padahal riya itu bertilawan ikhlas ya, pamer ibadah untuk makhluk. Padahal perkara ini adalah fardu ain atasnya. Mempelajari masalah ikhlas dan tidak boleh riya, ya, masalah akidah adalah fardu ain, wajib setiap individu belajar. Karena melalaikannya sama dengan mencelakakan dirinya. Sementara yang pertama adalah fardu kifayah. Maksudnya mempelajari tadi ilmu-ilmu fikih yang zihar, li'an ya. Dia sifatnya wajib bagi dia kalau dia sedang menghadapinya. Seandainya dia ditanya tentang alasan tidak melakukan dialog dalam perkara ikhlas dan riya, niscaya dia tidak mempunyai jawabannya. Namun saat dia ditanya tentang alasan menyibukkan diri dengan dalam perkara li'an dan memanah, maka dia akan menjawab bahwa ia adalah fardu kifayah. Maka bisa dikatakan dia benar di poin itu adalah fardu kifayah. Namun ada satu hal yang dia tidak ketahui, yaitu bahwa ilmu hisab matematika juga fardu kifayah. Lalu mengapa dia tidak menyibukkan diri dengannya? Jika tertarik kepadanya karena sasarannya adalah riya dan sum'ah, dan ia mewujudkan dengan berdiskusi bukan dengan ilmu hisab. Maksudnya adalah dari paragraf ini beliau ingin diberatkan, kita harus bisa membedakan mana fardu ain, mana fardu kifayah dari ilmu-ilmu itu. Dan juga kita harus menghubungkan antara ilmu syar'i secara keseluruhan. Jadi tidak boleh kita pisahkan. Jangan kita cuma belajar kulitnya saja, tapi kita harus belajar lebih dalam. Dan tidak bisa dipisahkan antara ilmu-ilmu hukum dengan ilmu-ilmu akidah atau keyakinan. Karena ikhlas pada saat kita melakukan pernikahan ataupun perceraian misalnya, maka itu akan menyempurnakan pemahaman agama kita. Kita kalau menikah karena Allah, kita kalau cerai pun karena Allah Subhanahu wa taala, dan itu karena dia faham tentang kedudukan ikhlas itu sendiri, misal contoh itu. Kemudian kita tutup teman-teman sekalian dengan bahasan ini ya. Bahasan ini juga tidak kalah penting tentang masalah, ada di sini dua atau tiga pasalnya, tidak terlalu panjang insyaallah. Masalah pergeseran makna sejumlah makna terminologi ilmu. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia kan ada dua istilah, ada etimologi, ada terminologi ya. Etimologi itu artinya bahasa. Terminologi itu adalah istilah. Jadi misal contoh salat. Dalam ilmu-ilmu fikih kalau teman-teman baca dalam bahasa Arab selalu dikatakan lughatan wastilahan. Ulama-ulama fikih itu selalu menjelaskan begitu. Misal salat itu apa? Secara lugah, secara etimologi bahasa, dia adalah doa. Secara terminologi, dia adalah gerakan-gerakan dan bacaan khusus yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam misalnya. Maka ini selalu dikaitkan oleh para ulama. Seperti puasa, secara bahasa imsak atau menahan. Nanti kalau sudah jelaskan secara terminologi, barulah dipaparkan panjang lebar. Menahan diri dari lapar, dari haus, ya, dari hubungan biologis, dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Nah, maka ada rincian seperti itu. Nah, ada beliau ingin hubungkan dengan masalah ilmu ini, ada pergeseran makna sejumlah terminologi ilmu.
Ketahuilah, kata beliau, ada beberapa istilah yang telah diganti dan diubah. Maknanya digeser kepada makna-makna yang tidak dimaksud oleh salafus salih atau orang-orang terdahulu. Di antaranya adalah istilah fikih sendiri. Orang-orang bertindak terhadapnya dengan menyempitkan kandungannya. Mereka mengkhususkannya dengan ilmu tentang masalah-masalah furu, cabang-cabang tadi, dan illat-illatnya. Kalau yang pegang buku, ditulis terjemahan itu ya. Illat itu maksudnya alasan-alasannya. Padahal kata fikih dalam kamus generasi awal digunakan untuk ilmu tentang jalan menuju akhirat. Pengetahuan tentang detail atau detil-detil penyakit jiwa dan perusak amal perbuatan. Kemantapan kesadaran terhadap rendahnya dunia. Maksudnya tidak tergantung pada dunia. Kekuatan ambisi meraih nikmat akhirat. Ambisi bagaimana dilahirkan agar selalu semangat mengejar akhirat. Dan dominasi rasa takut terhadap hati. Maksudnya jangan sampai hatinya rusak. Karena itu Hasan Basri berkata, orang yang faqih ya, hanyalah orang yang zuhud di dunia, menginginkan akhirat, memahami agamanya, teguh dalam beribadah kepada Tuhannya, berhati bersih dan berlidah jernih dari kehormatan kaum muslimin, tidak pernah cerita-ceritain aibnya orang, menjaga diri dari harta mereka, tidak pernah menipu, dan tulus memberikan kebaikan buat mereka. Jadi yang beliau maksudkan adalah banyak orang, kalau ini subhanallah beliau bicara, ini orang meninggal sudah sekian ratus tahun yang lalu ya. Entah kalau beliau hidup di zaman sekarang bagaimana menilainya gitu. Zaman kita sekarang itu sudah kelihatan orang banyak bicara masalah fikih seakan-akan dia seorang alim, tapi subhanallah kita temukan orang ini jauh dari aplikasi agama. Jauh dari aplikasi agama. Bahkan tidak sedikit mereka sekolah, tamat agama, ya, atau sarjana agama hanya untuk profesi saja. Jadi hanya untuk kerja, kemudian mereka mau terapin atau terapin ya sudah terserah gitu kan. Saya pernah masuk di lembaga-lembaga, itu luar biasa, membawa nama agama gitu. Tapi waktu saya masuk sholat di musholahnya, laki-laki sama perempuan bercampur baur seakan-akan bukan di musholah. Tepuk-tepukan, bercanda-bercanda, ini bukan suami istri tentunya. Karena ini kayak teman kantor gitu ya. Tapi di luar masjid saja ini sudah merusak, coreng, mencoreng kehormatan seorang muslim semestinya. Apalagi dalam masjid. Gitu kan. Apalagi dalam masjid. Dan ini dianggap biasa. Pergi umroh, pergi haji, ibadah ke Baitullah juga sama. Gitu kan. Di pesawat itu bercanda-bercanda. Ya, bukan tidak boleh bercanda ya. Tapi bercanda suami istri mungkin. Ini bukan orang-orang lain. Orang-orang kelihatan memang bukan. Karena dari bahasa-bahasa mereka kan kita terdengar di pesawat kalau orang ngomong. Tinggal di mana, namanya siapa, kenapa gini. Tapi laki-laki sama perempuan, dan ini lagi menuju umroh. Atau lagi melakukan ibadah gitu kan. Bahkan tidak jarang antara mereka berkenalan sementara tawaf. Ya. Lagi ibadah, kan gitu. Iya, kan gitu. Ada juga orang pergi haji, bukan yang diajak oleh travel itu alim. Supaya bisa mengajarkan, enggak. Ini yang diajak pelawak, yang diajak ini oh fulan, yang diajak ini fulan untuk menghibur jemaah. Ini bukan tempatnya dihibur ini. Tempatnya nyadarin orang, di Arafah itu bukan untuk ketawa. Ingatin orang masalah kematian. Ini biar presiden, biar raja pakai ihram baju putih loh sama di sini. Dan nanti di mahsyar dibangkitkan seperti ini kan gitu. Orang berikan kesadaran. Waktu saya masih mahasiswa dulu, saya pernah bimbing sebuah travel. Subhanallah, saya ambil pelajaran. Kebetulan yang punya itu kakak kelas saya dari Madinah dulu. Semoga Allah jaga beliau, Masya Allah. Itu di Arafah, waktu kami lagi wukuf di Arafah. Dari pertama jemaah masuk di Arafah sampai pulang maghrib, penuh dengan program. Di antaranya dicerita tentang kematian, tentang mahsyar, tentang hisab. Jemaahnya pernah nangis gitu. Jadi bermakna ibadah itu kan. Ini bukan saja untuk ketawa-ketawa, sibuk, boleh makan, tapi jangan makan, kerjain terus, sayang waktunya gitu. Karena Arafah itu misalnya, kata Nabi SAW, tidak ada hari yang lebih banyak Allah selamatkan atau hapus nama seorang hamba dari api neraka dibandingkan hari Arafah. Bukan saatnya bermain-main dan bercanda di situ. Jadi kita harus meletakkan semua pada tempatnya. Nah, kebanyakan orang berpikir yang penting dia sudah sarjana agama. Yang penting dia sudah paham fikihnya. Bukan itu. Dan ini pergeseran makna. Semestinya faqih itu boleh diberikan predikat itu pada orang kalau berkumpul padanya pemahaman hukum agama dan ketundukan hatinya, keikhlasannya kelihatan dalam amal-amalnya. Kelihatan dalam amal-amalnya. Saya sayangkan sekali, saya pernah tahu ada teman waktu kuliah di Madinah. Di Madinah itu selalu rajin belajar segala macam. Pulang,
kembali ke Indonesia, kerja di kantor TKW. Saya waktu ketemu sama dia, sempat saya bilang, akhi, antum ini belajar di Madinah loh ini. Antum punya halaqah, punya enggak pengajian? Seminggu sekali. Bahas kitab yang sudah umum, Riyadus Solihin kah, yang apa, kitab-kitab kecil. Enggak ada, dia bilang. Kenapa akhi enggak ada? Antum duduk sini seperti orang awam, seakan-akan antum tidak belajar agama ini. Duduk cuma jawab teleponnya orang hanya karena modal mereka butuh bahasa Arab. Dan akhirnya dia karena sendiri dia terikut dengan arus orang-orang. Gitu kan? Saya sempat diskusi lama sama dia, berapa kali ketemu, Allah alam sekarang tinggal di mana saya enggak tahu, tapi waktu itu saya coba motivasi dia. Ada juga pernah saya masuk ke salah satu organisasi Islam di Jakarta, waktu saya masih tinggal di Makassar, ketemu satu orang ngobrol-ngobrol. Saya ngobrol sama dia, habis ngobrol ternyata dia tamatan Madinah gitu. Tapi adik kelas saya setelah selesai, dan saya bahas ini karena alma mater saya, dan saya tahu bagaimana sebenarnya target pemerintah Saudi membuat Jami' Islamiyah di Madinah itu memang untuk mengkader menjadi seorang da'i, kalau bisa sampai para ulama gitu kan. Karena memang betul-betul seperti itu, kita dikader untuk belajar. Kerja kita itu cuman ke sekolah, ke masjid, ya, ke sakan atau tempat tinggal, ke Masjid Nabawi. Dan kita belajar terus. Tidak belajar, tidak lulus, dikasih tiket dipulangin gitu. Dua minggu enggak masuk kelas tanpa izin, langsung dikasih tiket, paspornya dikasih di bandara, dipulangin. Masih banyak umat Islam, anak umat Islam yang mau belajar di sini. Ya, memang sangat tegas gitu kan. Tapi subhanallah saya nasihatin dia, akhi, ente punya halaqah enggak? Enggak ada. Ngajar satu minggu satu kali enggak juga? Enggak. Baik, saya coba berikan dia beberapa saran begini, begini. Tapi alhamdulillah orang ini berbeda. Sekitar mungkin 10 tahun setelah itu mungkin. Saya ketemu, saya udah pindah di Jakarta, apa saya ketemu. Saya isi satu pengajian, dua lantai masjid, saya isi di atas. Bapak-bapak ibu-ibu hadir, rupanya ada di bawah orang lagi ngajar anak-anak muda. Terus, waktu saya turun dari tangga, selesai, saya dikejar sama dia. Assalamualaikum, salam, kata. Saya jawab, waalaikumsalam. Ustaz, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Saya lihat mukanya, memang saya enggak kenal. Kena perubahan. Waktu saya ketemu dia di organisasi dulu tuh, belum, jenggotnya masih tipis sekali. Sekarang, Masya Allah, lebih panjang dari saya gitu. Terus akhirnya, saya si fulan Ustaz, ana si fulan. Oh ya Masya Allah, ingat saya. Terus dia bilang, jazakallah khair, nasihat antum dulu itu membuat ana jadi berpikir untuk pulang. Akhirnya ana buat pengajian. Alhamdulillah, diambil manfaat berarti kan. Tapi yang pertama tadi enggak. Jadi tetap sibuk dengan ini, sayang sekali, sayang. Nah ini kadang-kadang orang mungkin menganggap orang yang tidak mengaplikasikan praktekan ilmunya, faqih. Padahal sebenarnya ini maksud faqih di sini menurut Hasan Basri adalah orang faqih hanyalah orang yang zuhud di dunia. Ya, menginginkan akhirat, memahami agamanya, jadi bukan cuma paham hukum-hukum fikihnya, agamanya. Teguh dalam beribadah kepada Tuhannya. Kelihatan azan dia ke masjid, dia ibadah segala macam. Bersih hatinya, ya, atau berhati bersih. Dan berlidah jernih dari kehormatan muslimin. Tak pernah gosip-gosipin orang. Menjaga diri dari harta mereka, tak pernah nipu orang. Dan tulus memberikan kebaikan buat mereka. Penggunaan as-salaf terhadap nama fikih untuk ilmu akhirat adalah lebih dominan. Karena ia tidak mencakup perkara fatwa secara khusus. Sekalipun ia mencakupnya secara umum. Dari penghususan ini diketahui kerancuhan orang-orang yang terdorong untuk menghususkan diri di bidang ilmu fatwa secara lahir. Dan berpalingnya mereka dari ilmu muamalah akhirat. Saya pernah dipanggil satu kali di Jakarta. Di salah satu pertemuan saya sangat menghormati teman saya itu. Tapi dia dari salah satu ormas Islam gitu. Karena saya seperti bersahabat dari dulu gitu. Walaupun beliau beberapa hal tidak sefaham dengan saya. Saya anggap itu adalah udah perbedaan pendapat gitu kan. Tapi saya pernah diundang dan dia bilang tolong Ustaz datang kita ketemu. Baiklah. Ada saya undang beberapa orang kiai di sini untuk ketemu. Untuk apa akhi saya datang? Ya siapa tahu antum bisa berikan saran apa. Apa emang antum melihat anak layak itu? Ya enggak apa-apa datangin. Oke lah saya datang. Duduklah kami di satu majelis, sebelahnya masjid kita. Ngobrol. Nah mulai memecahkan beberapa masalah umat ini. Tapi mulai pada saat duduk, mungkin karena saya sudah terlanjur memahami secara teori agama dengan pemahaman tertentu, mereka juga punya pemahaman tertentu ya. Bagi saya rokok itu sudah haram. Bagi saya, karena saya menganggap berpengaruh pada pendapat para ulama, semua yang
mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya, hukumnya haram, kaidahnya begitu. Khamr itu diharamkan, kenapa? Karena mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Keluarlah kaidah itu, disebutkan oleh para ulama. Saya berpegang pada itu. Rupanya mereka tidak berpaham seperti itu. Waktu lagi duduk di majelis, satu orang mulai keluarin bungkus rokoknya, taruh di depan. Terus mulai dia bakar rokok. Ini ruangan tertutup. Paling tidak kalau dia mau merokok dia sendiri, dan ini sedang membahas kasus agama. Paling tidak mungkin hormati orang sini. Enggak. Ternyata bukan cuma dia. Yang satu lagi keluarin sana rokok. Ini rokok semua ini. Di majelis mau bahas masalah anu agama, saya coba diam. Tapi hidung saya sudah panas ini karena asap rokok sana sini. Saya coba bertahan, siapa tahu ada sesuatu yang bisa diberikan masukan atau apa di akhir closing acara. Tapi puncaknya azan duhur. Ini tempatnya, ruangannya, ini masjid sebelahnya. Azan duhur, saya dibisikin sama teman saya. Kita lagi pecahin masalah ini, kita akhirkan sholat duhurnya. Saya bilang kalau begitu saya pamit dulu. Saya sholat dulu. Jadi tidak penting, ini lebih penting daripada ini menurut saya. Tapi menurut mereka berbeda. Tapi ini, saya enggak tahu, saya bagaimana mempertemukan tentang konsep itu. Tapi saya melihat, tiba-tiba terlintas di benak saya tadi untuk memberikan contoh gitu kan. Kadang-kadang ada orang mungkin dianggap secara fikih dia faham, tapi aplikasinya ini enggak ada gitu. Ada teman-teman, gelar-gelar, saya banyak interest sama teman-teman LC, sampai saya nasihatin. Duduk sama saya datang ke rumahnya bertamu, setelah saya duduk sama-sama, ya, ngobrol-ngobrol lagi, nulis-nulis makalah sama-sama gitu, azan duhur waktu itu. Ini kasus yang lain berbeda ya. Terus saya bilang, akhi kita break dulu. Udah azan. Kita sholat. Oh ya antum fadhal sholat aja. Tuh antum gak sholat, ana sholat di sini. Masjid di rumah, depan rumahnya. Gitu. Saya gak tahu apakah memang dianggap masjid itu gak penting untuk didatangi sholat gitu kan. Kalau awam orang belum faham dalil mungkin. Menurut saya ini orang sudah faham. Tapi itu banyak, ada terjadi begitu. Tidak penting bagi mereka aplikasi. Nah, yang unik kalau orang-orang seperti ini dalam aplikasinya sudah dapat gelar faqih. Maka orang semua bertanya hukum sama dia. Padahal perhatikan di sini. Makanya penting sekali disebutkan oleh beliau pergeseran makna ini. Sehingga akhirnya orang salah faham. Padahal sebenarnya faqih itu harus justru orang-orang yang sudah faham. Ya. Dan beliau ini subhanallah Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah menekankan masalah itu. Yang kedua tentang definisi ilmu. Kata ilmu dahulu digunakan untuk ilmu tentang Allah. Pokoknya kapan orang bilang belajarlah ilmu, pasti orang taunya di kaum muslimin belajar tentang Allah, ayat-ayatnya, yakni nikmat-nikmat dan perbuatan-perbuatan Allah pada hamba-hambanya. Selanjutnya orang-orang menyempitkannya dan menggunakan secara umum untuk orang yang mendebat dalam masalah-masalah fikih, walaupun yang bersangkutan bodoh di bidang tafsir dan hadis. Ya. Kemudian yang ketiga, makna tauhid. Kata ini dulunya merupakan petunjuk bagi Anda agar meyakini bahwa segala urusan adalah dari Allah sehingga Anda tidak lagi melongok kepada sebab dan sarana. Dulu, salafus saleh, sahabat, tabi'in dan seterusnya ini memahami kalau dikatakan orang itu bertauhid, berarti orang ini akan menerima semua keputusan Allah tanpa harus ada sebab, enggak ada sebab, enggak tahu. Pokoknya ini keputusan Allah. Turun hujan, ya sudah hujan. Berarti qadarullah masyafa'al. Kenapa turun hujan? Apa sebabnya? Cari dulu supaya dia bisa meyakinkan dirinya. Ilmu tauhid kalau sudah tertanam dalam hati seseorang, mengisahkan Allah SWT, maka kata beliau, kata ini dulu tauhid merupakan petunjuk bagi Anda agar meyakini bahwa segala urusan adalah dari Allah. Sehingga Anda tidak lagi melongo kepada sebab dan sarana. Hal itu membuahkan tawakal dan ridho. Jadi kalau kita betul-betul tahu ini ada sebab, enggak ada sebab, enggak ada urusan. Pernah waktu lagi heboh kasus ada malaikat datang terbang di dekat Ka'bah. Ada orang duduk di Masjid Nabawi, keluarkan cahaya dari tubuhnya. Gitu kan, ditangkap oleh kamera, heboh sana sini. Sebenarnya kita teman-teman sebagai seorang muslim, terlepas dari itu benar atau tidak, ada itu enggak ada itu kita tetap yakin kok. Tapi orang tidak, seakan-akan inilah yang akhirnya bisa membuat kita yakin. Artinya kalau tidak kelihatan itu kita tidak yakin. Kalau antum tidak dengar tentang suara orang disiksa di kubur, berarti antum tidak yakin di kubur ada siksa. Ini berarti belum bertauhid. Orang bertauhid itu tidak perlu tahu ada sebab atau sarana. Pokoknya ini Allah larang ya selesai. Allah bilang begini ya kita yakin. Seperti itulah.
Ya, kata beliau ini kalimat penting. Beliau mengatakan kata yang ketiga menyimpangnya adalah tauhid. Kata ini dulunya merupakan petunjuk bagi anda agar meyakini bahwa segala urusan adalah dari Allah sehingga anda tidak lagi melongo kepada sebab dan sarana. Hal itu membuahkan tawakal dan ridho. Namun sekarang kata ini digunakan untuk ilmu kalam di bidang salah satu bidang usul. Ya. Hal itu termasuk kemungkaran dalam pandangan para salafus soleh. Begitu juga dengan kata yang keempat, tadzkir dan zikir. Memberi peringatan, majlis ilmu, gitu kan. Allah berfirman dalam surah Adz-Dzariyat ayat 55, ini juga diselewengkan maknanya, dialihkan kepada makna yang lebih sempit. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan tetaplah memberi peringatan karena sungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Juga sabda Nabi SAW, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Qala wa ma riyadul jannah? Qala majalis dzikir. Bila kalian melewati kebun surga, maka masuklah. Para sahabat bertanya, apa itu kebun surga? Maka mereka, Nabi SAW menjawab, majlis-majlis zikir. Ada sini riwayat Imam Tirmidzi, nomor 3501. Kata beliau selanjutnya, orang-orang mentransfernya kepada kisah-kisah. Jadi, yang disepakati oleh para ulama, majlis zikir adalah majlis ilmu. Ya. Majlis ilmu di sini. Jadi majlis ilmu adalah mereka duduk saling memberi peringatan. Makanya di sini, beliau langsung masuk merincikan tentang bagaimana orang menyalahfahami majlis ilmu itu. Beliau mengatakan selanjutnya orang-orang mentransfernya kepada kisah-kisah, cerita-cerita bualan dan dongeng-dongeng yang tak karuan juntrungnya yang mengisi majlis-majlis para tukang cerita. Sekarang majlis ilmu, majlis tadzkir dan zikir bukan lagi isinya membuat orang takut kepada Allah, membuat orang rindu kepada surga, membuat orang khawatir dengan dosanya sehingga dia harus bertobat. Bukan lagi itu. Tapi bagaimana membuat lelucon, bagaimana membuat ini dan itu, ya, cerita dongeng-dongeng, dan dongeng kadang-kadang datangkan tidak masuk akal. Gitu. Entah dari mana dongeng itu gitu. Walaupun memberikan perumpamaan teman-teman, harus perumpamaan yang benar. Bukan perumpamaan yang dibuat-buat gitu. Saya dengar beberapa orang ceramah perumpamaannya gak masuk akal gitu. Tapi untuk membuat orang tersentuh, gak bisa ini. Kita gak boleh ngarang-ngarang sembarangan. Kata beliau, barang siapa memasukkan kisah orang-orang terdahulu dalam nasihatnya, maka hendaklah dia menyadari bahwa kebanyakan yang dikisahkan dalam hal itu tidaklah sahih. Sebagaimana mereka menceritakan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam telah membuka ikatan celananya. Ya. Bahwa Nabi Yusuf alaihissalam juga melihat Yakub menggigit tangannya. Bahwa Nabi Daud alaihissalam memerintahkan Uriah untuk terjun ke medan perang sehingga dia gugur. Kisah semacam ini sangat membahayakan orang yang mendengarkan. Jadi beliau, di sini beliau menceritakan tentang masahnya beliau kan gitu. Ada sebagian orang menceritakan Nabi Yusuf alaihissalam pada saat mulai digoda oleh istri Raja Mesir, itu dia sampai tingkat membuka celananya. Tidak ada hubungannya, tidak ada riwayat, tidak ada apa-apa. Tapi hanya untuk mengemas kisah itu jadi supaya jadi lebih heboh gitu ya. Itu beliau mengatakan contoh. Terus dikatakan Nabi Yakub pernah lihat digigit tangannya. Ini juga kisah sering masyhur di zaman beliau gitu kan. Ini semua dianggap oleh beliau tidak benar. Cerita dan dongeng bualan adalah termasuk di antara yang paling berbahaya bagi orang-orang awam. Karena ia menyinggung cinta, hubungan dan pedihnya perpisahan. Padahal kebanyakan hadirin adalah orang-orang lemah akal dan hati mereka dipenuhi oleh hawa nafsu dan kegandrungan kepada gambar. Saya kasih contoh gini. Teman-teman sekalian, kita ini kita tidak usah bohongin diri. Film-film yang ada, gitu kan? Maksiat kepada Allah SWT. Yang ini pura-pura jadi suami, yang ini pura-pura jadi istri, yang ini pura-pura jadi ayah, ini jadi anaknya palsu, akhirnya berpelukan karena dianggap anak dan segala macam. Rekayasa, cerita dan seterusnya, bohong. Apalagi kalau sudah sampai pada perusakan akidah. Ya, ada gondruwo keluar, ada manusia berubah jadi harimau, Adam, macam. Yang tidak masuk akal. Gitu. Lalu dibesar-besarkan. Gitu kan. Dan kadang-kadang juga datang kisah-kisah cinta, kisah apa gitu. Uniknya ada seorang da'i datang cerita itu. Seakan-akan dia memberikan dukungan, oh dia bicara sebenarnya dia kasih contoh. Kayak ini misalnya gitu. Tanpa dia sadar mungkin yang hadir ini banyak orang yang hatinya masih lemah. Oh ustadz juga sebut berarti gak apa-apa kita nonton. Gitu. Kan jadi bahaya sekali kan, itu contoh. Dan ini pekah sekali beliau kasih gambaran tentang masalah seperti itu. Dan ini kita hubungkan dengan
keadaan kita sekarang. Jadi mereka, beliau mengatakan, seringkali mereka menyinggung masalah cinta, masalah hubungan, dan pedihnya perpisahan dan segala macam. Padahal para hadirin adalah orang-orang yang lemah akal, yang hati mereka dipenuhi oleh hawa nafsu dan kegandrungan kepada gambar. Maka hal itu tidak menggerakkan kecuali sesuatu yang bersemayam dalam jiwa mereka. Akibatnya api hawa nafsu berkobar, maka mereka berteriak dan semua itu adalah kerusakan. Terkadang dongeng bualan itu mengandung klaim-klaim panjang lebar sebagai kecintaan kepada Allah, padahal hal itu adalah mudarat besar. Beberapa orang petani meninggalkan sawah ladang mereka dan tidak mengurusinya, dan selanjutnya sibuk menyebarkan hal-hal seperti ini. Ya, maksudnya beliau ini menceritakan bahwasanya ada sebagian orang karena tertarik dengan kisah dongeng-dongeng ini, akhirnya mereka meninggalkan kewajiban cari nafkah untuk menyebarkan kisah-kisah dongeng yang palsu. Seperti itulah. Tentu teman-teman, dari satu sisi saya mau tambahkan, kisah ini penting. Al-Quran menceritakan banyak kisah. Kisah Luqman, ya, kisah Ashabul Kahfi, kisah Dzulkarnain, kan gitu. Disebutkan dalam Al-Quran, yang kita bahkan dianjurkan baca pada malam Jumat surah Al-Kahfi. Kan ada kisah-kisahnya itu. Ya. Makanya disebutkan dalam Al-Quran. Tetapi kisah yang benar. Kalau sumbernya benar gak masalah. Yang jadi masalah ini sering dikarang-karang. Tanpa dia takut, khawatir kepada Allah subhanahu wa ta'ala nanti dihisab pada hari kiamat. Orang nukil kisah-kisah itu kemana-mana. Padahal sumbernya salah. Nah, ini yang dimaksud. Sehingga majlis zikir yang tadinya memang mengubah orang menjadi lebih baik, lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini berubah. Ya. Yang mirip juga dengan sekarang banyaknya orang menggunakan majlis zikir atau majlis ibadah ini ataupun majlis ilmu untuk menyalahkan orang, menghardik orang. Bahkan tidak jarang mereka berani menyebutkan nama-nama. Gitu kan. Dan ini berbahaya sekali ini. Bahaya sekali. Pemahaman salafus salih, kalau ada orang yang salah, datang nasihati dia. Tegakkan padanya hujjah. Itu yang benar. Argumentasi sampaikan, Anda salah, ini loh, ini loh, ini loh, ini loh. Nasihati. Ya. Kalau dia tetap dalam kesalahannya, bahkan dia mendakwakan kesalahan itu ke sana sini, nah baru kita boleh menggunakan istilah tahdzir. Mengingatkan, ini enggak. Tahdzir belum pernah komunikasi, belum pernah tabayun, belum pernah apa, main langsung saja. Apalagi sekarang di medsos bisa masalah edit itu luar biasa, bisa diedit ini, bisa diedit ini, berbahaya sekali dan ini harus hati-hati tentunya. Yang kelima adalah masalah hikmah, juga digeserkan dari makna terminologi yang sebenarnya. Hikmah adalah ilmu dan mengamalkannya. Jadi biasa kita dengar berkata seorang ahli hikmah. Kalau zaman dulu maknanya itu dalam sekali. Kalau sekarang setiap orang sudah bisa memberikan contoh-contoh sedikit yang mungkin menyentuh orang, oh ini berarti ahli hikmah. Padahal sebenarnya tidak bisa dibahasakan itu. Itu ahli hikmah sangat tinggi pemahamannya zaman dulu. Ibnu Qutaibah berkata, seseorang laki-laki bukanlah orang yang ahli hikmah atau bijak sebelum dia menggabungkan ilmu dan amal. Kalau dia sudah faham agama, kemudian dia amalkan, memang dia adalah orang yang praktisi, baru kita bilang dia ahli hikmah. Jadi bukan hanya karena bisa susun syair-syair, kata-kata hikmah yang dianggap kemudian langsung dikatakan dia adalah ahli hikmah. Padahal istilah orang bijak atau orang ahli hikmah di zaman ini ya, dipakai serampangan hingga bahkan diberikan kepada tabib dan ahli nujum, kata beliau ini. Ya. Kemudian ada pasal lagi, ya, bahasan tentang penjelasan tentang kadar yang terpuji dari ilmu-ilmu yang terpuji. Ini tinggal dua pasal ini kita tutup insya Allah, ini cuma dua lembar saja. Kata beliau, ketahuilah bahwa ilmu-ilmu yang terpuji terbagi menjadi dua. Pertama, terpuji sampai puncak tertingginya. Semakin banyak, semakin lebih utama dan lebih bagus. Ilmu ini adalah ilmu tentang Allah Ta'ala, sifat-sifat, perbuatan-perbuatan dan hikmahnya dalam menetapkan akhirat sebagai balasan dunia. Ilmu ini adalah dituntut wajib secara zat dan menjadikannya sebagai sarana kepada kebahagiaan akhirat. Ilmu ini adalah samudra yang tidak bisa dijangkau kedalamannya karena sangat dalam, dan ilmu dan orang-orang hanya berkutat pada pesisir dan pantainya, mengambil sebatas apa yang mereka mampu ambil. Jadi dari ilmu agama yang lebih tinggi lagi adalah ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, dan ini sangat jarang penjelasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya Allah itu Rahim, Allah itu Wadud, Allah itu Maha Penyayang, Allah Maha Lembut, Allah Latif, Allah Kahar, ya Maha Perkasa dan seterusnya ya. Ini semua perlu dipelajari lebih dalam ya, kemudian supaya kita bisa lebih yakin kepada Allah SWT. Makin dalam kita pelajari maka makin mulia.
Yang kedua, ilmu yang tidak terpuji darinya kecuali dalam kadar tertentu, yaitu ilmu yang telah kami sebutkan, termasuk dalamnya fardu kifayah. Setiap ilmu darinya terdapat kadar minimal, kadar pertengahan, dan kadar mendalaminya. Maka jadilah satu dari dua orang, orang yang menyibukkan diri dengan diri sendiri atau berkonsentrasi untuk orang lain setelah merampungkan diri sendiri. Jangan menyibukkan diri dengan sesuatu yang memperbaiki orang lain sebelum engkau memperbaiki dirimu sendiri. Sibukkanlah dirimu dalam rangka memperbaiki batinmu dan membersihkannya dari sifat-sifat tercela seperti tamak, hasad atau hasud ya bahasa Indonesianya, riya, pamer ibadah atau ujub, berbangga-bangga dengan ibadah, sebelum engkau memperbaiki lahirmu. Hal ini akan hadir insyaAllah pada pembahasan seperempat yang membinasakan. Maksudnya ada nanti bahasan khusus hal-hal yang membinasakan. Bila engkau belum mampu merampungkan semua itu, maka jangan menyibukkan diri dengan perkara-perkara fardu kifayah. Karena di kalangan masyarakat tidak sedikit orang yang sudah menunaikan bidang ini. Orang yang mencelakakan dirinya demi memperbaiki orang lain adalah orang bodoh. Seperti orang yang di dalam bajunya ada kala jengking, namun dia malah sibuk mengusir lalat dari orang lain. Jadi ada orang begitu, sibuk suruh orang ini, suruh orang, dia sendiri tidak lakukan. Ya. Disuruh anaknya, nak sholat ya, pergi baca Quran, pergi sana sekolah Al-Quran, dia sendiri tidak lakukan. Gitu kan? Maka seperti itu kurang lebih. Bila engkau sudah rampung membersihkan dirimu, dan hal ini memerlukan nafas yang panjang, maka silakan menyibukkan diri dengan perkara-perkara fardu kifayah. Kalau sudah jelas kita pelajari ilmu agama tadi, dan kita sudah mengerjakannya, pelajari dan kita sudah amalkan, barulah kita pindah ke ilmu hisab, ilmu pertanian, ilmu kedokteran tadi dan seterusnya. Tapi perhatikanlah prinsip bertahap dalam hal ini. Mulailah dengan kitab Allah, kemudian sunnah Rasulullah SAW, kemudian dengan ilmu-ilmu Al-Quran berupa tafsir, nasikh dan mansukh. Bagi yang pegang buku nasikh itu artinya ayat-ayat atau dalil-dalil yang menghapus, dan mansukh dalil-dalil yang dihapus. Ya, itu dalam Al-Quran ada ya, ada ilmunya sendiri, mempelajari nasikh dan mansukh. Jadi ada beberapa ayat masih ditilawakan sekarang, tapi sudah terhapus secara hukum. Nah, itu harus dipelajari. Contoh misalnya tentang proses pengharaman khamr. Allah berfirman dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya alladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun." Al-ayah. Hai orang beriman, janganlah kalian sholat sementara kalian mabuk sampai kalian sadar apa yang kalian ucapkan. Ayat ini masih tetap tilawahnya, tapi sudah tidak berlaku hukumnya karena dia dinasikh atau dihapus ya, sehingga dia menjadi ayat yang mansukh, terhapus oleh ayat yang lain dalam surah Al-Maidah ayat 90 gitu kan. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibu ya, al-ayat. Ya, sungguhnya minuman keras itu, judi, menyembeli buat berhala, segala macam, mengundi nasib adalah perbuatan syaitan, maka jauhilah. Nah, ayat yang kedua adalah ayat yang nasikh atau menghapus ayat yang sebelumnya tadi. Begitu juga ada ayat yang muhkam dan mutasyabih dan seterusnya, atau ayat-ayat Al-Quran yang berisikan hukum-hukum, dan ada juga ayat-ayat yang berisikan cerita atau penyampaian yang terulang-ulang. Gitu kan? Demikian juga dalam perkara as-sunnah. Kemudian silakan menyibukkan diri dengan furu' dan usul fikih. Demikian pula ilmu-ilmu lainnya dengan syarat umurmu masih ada dan waktumu masih longgar. Jangan menghabiskan umur untuk satu disiplin ilmu karena ingin mengetahui detail-detailnya. Karena ilmu itu luas sedangkan umur terbatas. Ilmu-ilmu ini hanyalah alat untuk meraih sebuah tujuan. Dan sesuatu yang menjadi alat bagi sebuah tujuan semestinya tidak melupakan apa yang menjadi tujuan itu sendiri. Ya, tujuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah pelajari, cukup kita kerjakan. Misalnya kita mulai dengan yang wajib-wajibnya, baru kemudian kita pindah ke yang sunnah-sunnahnya. Sebagai penutupan bahasan kita ini ya, penjelasan tentang adanya pengaburan dalam menyamakan perdebatan dengan musyawarah para sahabat dan dialog as-salafus salih. Ya. Kata ini sedikit sekali, cuma satu paragraf ya. Kata beliau, ketahuilah bahwa perdebatan yang dilakukan dalam rangka mengalahkan atau memperlihatkan keunggulan dan berbangga-bangga adalah sumber akhlak tercela. Jadi seakan-akan beliau ingin mengatakan, setelah kau pelajari ilmu agama ini bertahap dari Al-Quran, cara bacaannya, kemudian hafalannya, amalannya, sunnah-sunnah Nabi SAW, kemudian ijma' ulama, kesepakatan ulama dalam hukum-hukum fikih, dalam usul fikih kita pelajari, ya, kita ambil sambil belajar, sambil kita praktekin,
Nah, setelah itu kalaupun kita harus berdebat, berdialog, karena biasanya sudah sampai pada tingkat itu ya. Kalau kita sudah sampai pada tingkat belajar dalam sekali, maka umumnya kita akan bertemu dengan orang-orang yang juga mendalami sama. Sering terjadi dialog. Kata beliau, ketahuilah bahwa perdebatan yang dilakukan dalam rangka mengalahkan atau memperlihatkan keunggulan dan berbangga-bangga adalah sumber akhlak yang tercela. Pelakunya tidak selamat dari kesombongan karena dia merendahkan orang-orang yang menahan diri darinya. Pelakunya tidak bersih dari ujub kepada dirinya karena dia merasa lebih tinggi dari rekan-rekannya. Artinya, makna seakan-akan beliau ingin sampaikan, kalau kau sudah sampai pada tingkat alim nanti, yang harus kau jaga adalah jangan sampai menganggap remeh orang lain, sehingga akhirnya merusak ilmu kamu yang kau sudah bangun dari awal itu. Ya. Pelakunya, ya, kata beliau, tidak steril dari riya, karena kebanyakan tujuannya di hari ini adalah agar keunggulannya diketahui orang-orang. Selanjutnya mereka melontarkan lisan sanjungan dan pujian kepadanya, dan bersangkutan menghabiskan umurnya untuk ilmu-ilmu yang merupakan pembantu berdebat dengan sesuatu yang tidak berguna di akhirat nanti, seperti memperbaiki kata-kata dan menghafal hal-hal unik. Diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, asyaddun nasi adaban yawmal qiyamah alimun lam yanfa' ilmu. Bahwasanya orang yang paling berat, manusia paling berat siksanya di hari kiamat adalah orang yang berilmu yang tidak diberi manfaat oleh ilmunya atau tidak mendapat manfaat dari ilmunya. Ya, ini hadis disebutkan oleh Tabarani dalam Mu'jamun Shaghir. Walaupun hadis ini sebenarnya didhaifkan oleh Syekh Albani rahimahumullah. Yang jelas sini yang beliau ingin titik beratkan sebenarnya substansial atau tujuan utamanya adalah setelah kau sampai pada tingkat kealiman nanti, hati-hati dari langkah untuk menjatuhkan orang lain, akhirnya merusak semuanya apa yang sudah kamu pelajari. Allahu a'lam. Insyaallah pada malam kedatangan nanti kita akan bahas bab khusus, ya, bab besar, karena tadi itu adalah pasal-pasal adab pencari ilmu, pengajar, dan penyakit-penyakit ilmu. Berikut keterangan tentang ulama su dan ulama akhirat. Ulama su artinya ulama-ulama yang buruk, ya. Dia belajar agama tapi dia salah gunakan itu. Gelar-gelarnya tinggi tapi dia salah gunakan justru untuk menyesatkan umat atau hanya untuk mencari kepentingan dunia. Dan juga ada ciri-ciri ulama-ulama akhirat yang memang wajar kita mengambil ilmu syar'i dari mereka. Allahu a'lam. Ini pelajaran kita insyaallah, mudah-mudahan bisa diambil manfaat darinya. Baik, begitu saja. Semoga Allah SWT berkahi majlis kita dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal dan diterima dengan pahala yang sempurna. Dan semoga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan tidak terkecuali, besar ataupun kecil, samar ataupun nyata. Ya, ini semuanya diganti oleh Allah SWT menjadi pahala. Selalu kita doakan agar Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai, seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, dalam hal ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan semoga Allah melunasi utang negara ini semudah-mudahnya, dan juga memberikan hidayah para pemimpinnya, supaya kembali kepada agama Islam, dan juga panduan ilahi, serta Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan kita selalu doakan juga saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, di Kashmir, di mana saja yang sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, mana satukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Kalau benar pasti dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.